yang menarik lagi kan tadi Bapak mention tentang free rider nih. Memang maksudnya free rider dalam penyusunan omnibus law ini seperti apa sih, Pak? Ya, free rider maksudnya adalah ada pihak-pihak yang memanfaatkan tujuan dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perundangan untuk menyelipkan pasal-pasal yang mereka punya kepentingan. Oke. Ya, ini nanti yang terlihatnya apa tuh, Pak? Pasal-pasal apa? Yang terlihat nanti contoh adalah terkait dengan daftar negatif investasi. DNI ya, itu. Pelonggaran di daftar negatif investasi. Terkait dengan lingkungan, pelonggaran terkait dengan persoalan lingkungan. Kemudian kemudahan-kemudahan di dalam proses lainnya ya, yang kemudian menggerus kewenangan dari pemerintah daerah. Hal-hal yang seperti itu tanda kutip adalah diduga ya, dikhawatirkan itu adalah syarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, itu yang nanti perlu kita lihat dan satu persatu sejauh mana ya. Sekarang ini sih yang sudah dilihat adalah syarat sekali dengan kepentingan para pengusaha. Ya, yang inilah yang kemudian memunculkan kontra dari pihak buruh. Kontra dari pihak tapi kan memang tujuan omnibus law ini kan untuk kemudahan berusaha. Wajar dong, Pak, kalau misalnya memang untuk memudahkan pengusaha itu sendiri gitu. Iya, memang wajar ya, wajar-wajar dalam tanda kutip batasan-batasan tertentu ya. Kalau istilah bahasa Jawa yang ngono ngono gitu loh. Nah, maksudnya adalah balik lagi pemerintah seharusnya fokus pada apa yang dia jadi tujuannya. Ya. Kalau kita ingin melakukan penyederhanaan, ya menghapuskan tumpang tindih, ya fokus di situ. Ya, kemudian jangan sampai ada selipan-selipan ya, yang kalau kita lihat sih nampaknya banyak sekali selipan-selipannya gitu loh ya. Nah, ini yang seharusnya kalau menurut saya yang menjadi PR koreksi dari pemerintah untuk menghadapi persoalan pro kontra tadi, tanda kutip lebih banyak kontranya tadi, free rider yang karena mereka mengantisipasi free rider tadi. Oke. Nah, berarti kan Pak, kalau misalnya banyak yang free rider tadi, yang banyak kepentingan tadi, mitigasi dari pemerintah itu harus seperti apa sih, Pak? Maksudnya pemerintah kan pasti punya hal-hal yang harus dilakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut gitu, Pak. Ya, yang pertama yang harus dijadikan patokan ya pemerintah adalah menyadari bahwasanya omnibus law itu sendiri membuka peluang adanya free rider. Tapi pemerintah sadar. Kalau melihat dari kondisi sekarang nampaknya tidak begitu menyadari ya. Makanya sekarang begitu, kalau istilahnya sekarang draft rancangan undang-undang omnibus law itu udah kegemukan, obesitas. Karena sudah terlalu banyak sekali di situ yang boleh katakan 11 klaster tadi di awal tuh titipan-titipan dari free rider. 11 klaster tadi itu banyak free ridernya itu, Pak, berarti ya. Diduga. Okay. Ya, diduga. Gak boleh seuzon ya, dulu ya, berarti. Kita jangan seuzon dulu, kita masih husnuzon ya. Diduga. Karena ada alasan memang bahwa pemerintah bahwasanya semuanya itu terkait dengan kepentingan, upaya untuk mempermudah berusaha. Mempermudah investasi. Ya. Tapi ini balik lagi ke kritik juga ya. Pemerintah sebenarnya nampaknya seperti terlalu bernafsu untuk menaikkan investasi. Ya, padahal persoalan kita sebenarnya perekonomian kita ini tidak sepenuhnya persoalannya tidak diinvestasi sepenuhnya. Jadi ini yang kalau bagaimana cara untuk mengatasi free rider atau mengurangi, memitigasi free rider adalah pertama balik ke tujuannya pemerintah. Ya. Tujuan omnibus law ini ya, untuk apa? Tujuan omnibus law itu untuk apa? Dan itu harus ditempatkan, dipayungi oleh kesadaran juga oleh pemerintah bahwasanya investasi itu bukan yang utama sebenarnya dalam konteks kita mempertahankan perekonomian kita, mendorong perekonomian kita. Kalau dilihat dari sumbangsi terhadap pertumbuhan kan investasi itu yang kan? Cuma sekitar 30%. Yang pertama, yang utama konsumsi. Ya, itu yang pertama. Tapi besar juga kan Pak investasi ya, 30%. Iya, tapi investasi itu tidak akan, walaupun sudah dikasih omnibus law pun, kalau konsumsinya terus turun, investasi tidak akan maju juga. Oh, ya, okay. Saya selalu mengatakan orang tidak akan bikin pabrik kalau bikin pabrik baru kalau penjualan dari produksinya itu terus turun. Ya mau ya, mau bikin ngapain? Pabrik tapi nggak ada yang beli ya, mau gimana ya? Iya, bikin pabrik nggak ada yang beli kan? Ya. Jadi itu yang harus dikoreksi juga. Yang pertama bahkan. Yang kedua adalah fokus pada tujuan.
Tujuannya ya, mau apa pemerintah? Tujuannya kan ini menyederhanakan ya. Kalau menyederhanakan ya bikinlah yang sederhana. Jangan ingin menyederhanakan kemudian memunculkan semakin ribet gitu dengan semua semuanya ingin diraih, semua ingin diselesaikan, gitu kan? Semuanya ingin diselesaikan dalam satu waktu itu juga. Kalau menurut saya nggak pas ya. Kalau kita merujuk kepada pengalaman negara-negara lain, mereka sederhana sekali. Ya, fokus pajak-pajak aja ya, gitu pajak, ya kan? Pajak-pajak aja. Ya, memang investasi aja. Aja gitu kita loh. Dua-duanya Pak, gimana? Kita investasi, di dalam investasi ini boncengannya itu banyak. Ya. Istilahnya kalau free rider kan boncengan. Iya, boncengan. Boncengannya itu banyak banget. Ya. Kalau di kendaraan kan, kendaraan bermotor, naik motor itu kan boncengan cukup satu. Iya. Ya, nggak sampai 3-4. Kalau kebanyakan tergandeng, Pak. Nah, kalau kebanyakan tergandeng, kalau motor boncengannya sampai 4-5 kan ditangkap polisi. Polisi. Ya, sama free rider itu seperti itu. Ya. Jatuh. Bang, awas bang. Oh, masuk dulu. Kayak ini kayak gini kan jadi TikTok. Ada ke kamera.